guys, balik lagi bersama saya Kang Waras. Sekarang saya lagi berada di Lembah Asri Purbalingga. Untuk masuk ke sini Anda cukup membayar karcis sebesar 5.000 ya sekali masuk. Kalian bakal kenyang menikmati suguhan panorama alam sekitar Lembah Asri lengkap dengan latar gagahnya Gunung Slamet. Kalian bebas menggunakan fasilitas seperti tempat makan, area parkir, musola, serta toilet. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di Lembah Asri Purbalingga. Ya, nggak usah lama lagi, kita eksplor tempat ini saja. Oke. Namun untuk bisa menikmati wahana lain di tempat wisata yang sejak buka 2010 ini, kalian harus membayar biaya tambahan. Beberapa permainan yang bisa kalian coba antara lain Taman Labirin, ATV Bike, Sky Bike, Big Rock, dan Flying Fox.
saya akan menuju ke Taman Bunga dan Taman Stroberi. Oke, kita lihat apa aja yang ada di sana. Wisata Lembah Asri memang dirancang sebagai wisata nyaman untuk piknik keluarga, termasuk anak-anak. Di sisi barat Taman Agrowisata, Anda bisa menemukan sebuah embung alias danau buatan. Pemandangan di sekitar sini cukup menarik, apalagi jika cuaca sedang cerah. Kalian bisa lebih leluasa melihat kemegahan Gunung Selamet. Oke guys, sekarang Kang Waras sedang masuk ya ke Taman Bunga, dan sekalian nanti juga akan masuk ke Taman Stroberi ya, untuk mencicipi stroberi yang ada di sini. Apakah rasanya manis atau pahit? Oke, lanjut. Oke guys, sekarang saya lagi berada di Taman Bunga untuk menikmati beragam bunga yang ada di sini ya, untuk mengenali satu persatu. Inilah yang paling saya tunggu. Sekarang saya lagi berada di Taman Stroberi untuk memetik langsung ya stroberi.
Oke guys, di sini kita tidak diperbolehkan memakan stroberi langsung ya dari pohonnya. Kita harus memetik terlebih dahulu, lalu kita timbang dan kita bayar. Setelah itu baru boleh dimakan ya, dibawa pulang. Karena di sini ada larangan, kalau kita makan stroberi langsung di tempat, maka kita akan didenda dan mendapat sanksi. Inilah taman bunga yang ada di Lembah Asri Purbalingga. Sangat luas dan sangat indah. Cocok untuk berselfie.
Oke, sekian dulu dari kami ya. Jangan lupa subscribe di sini ya, Waras Channel Pemalang. Oke, sampai jumpa lain kali.